dua gadis-gadis di belakang nih. Selamat datang sebelumnya Pak Parawi dan Ibu Parawi. Iya, ya, masya Allah. Selamat datang di Indonesia. Iya, 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 iya. Say hi dong. Namanya siapa? Najifa. Najifa sama Nadira. Kalau Nadira umurnya berapa? Oh, 9 tahun ya. First class pesawat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Selamat malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang berada di Jakarta di sore hari ini yang cuacanya masya Allah lagi redup-redup. Nah, ini Jakarta saat di sore hari kondisinya redup-redup agak kayak mau hujan nih kayaknya. Alhamdulillah hari ini cerah cuacanya. Insya Allah kita akan menuju ke Gambir untuk melakukan perjalanan hari ini insya Allah ke Malang. Dan insya Allah besok ada acara di Bromo dengan ada acara pernikahan insya Allah kita akan hadir. Dan posisi kita sedang berada di jalan apa di sini nih? Di sini di Kuningan ya. Tower-towernya masya Allah, tabarakallah. Senang kita kalau di Jakarta bisa liburan dan bisa santai bersama keluarga, bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara. Inilah dia masya Allah. Kita lanjut lagi sampai nanti kita naik kereta. Nah, konon katanya di sini, di tempat ini ada namanya jembatan perahu yang dibangun oleh Anies Baswedan. Nah, saat ini itu banyak nih orang-orang yang sedang berfoto, mengambil gambar dan yang TikToker semua ada di sini. Tuh. Masya Allah. Di Jakarta pastinya setiap hari macet dan tidak tanpa hari tanpa macet di Jakarta. Masya Allah, tabarakallah di sini. Hari ini hari Sabtu, biasanya kalau hari Sabtu itu hari libur dan hari Minggu juga hari Ahad libur. Dan kondisinya seperti ini di sore hari. Gedung-gedung nih, masya Allah. Ini Western Hotel kalau nggak salah. Nah, sebelah kiri ada Hotel Sahid. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita di Jakarta itu selalu ditemani oleh yang namanya ibu direktur kita yaitu Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah. Oh, ada dua gadis-gadis di belakang nih. Selamat datang sebelumnya Pak Parawi dan Ibu Parawi. Iya, ya, masya Allah. Selamat datang di Indonesia. Iya, iya, iya. Selamat menikmati sekarang di kota Jakarta. Di liburan kita ya, insya Allah ya. Dan ini ada hari ke depan ya. Berdepan insya Allah sampai ya beberapa hari lah insya Allah. Karena ke depan kita akan dipersibukkan melayani tamu-tamu Allah, umroh dan haji plus haji furoda juga. Sebentar lagi kita masuk Ramadan kan. Nah, iya betul sekali. Masuk lagi yang apa? Mungkin insya Allah tambah ramai lah. Tambah ramai jamahnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Terus ini siapa nih yang dua bidadari nih? Assalamualaikum. Siapa namanya? Namanya siapa? Najifa. Najifa sama Nadira. Kalau Nadira umurnya berapa? Oh, 9 tahun ya. Kalau Nadifa?
Ini sepupunya Ibtisam. Oh, ini sepupunya Ibtisam ya, Masya Allah. Ibtisamnya nggak ikut ya? Nggak ikut. Samia. Oh, gitu ya. Iya. Pengen ketemu Samia ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ini pokoknya kalau ada butuh apa-apa di Jakarta, semua yang akan mengkoordinasikan itu adalah Ibu Sri, Ibu Direktur Bahrawi dan Trio Dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Tolong minta doanya, semoga ya, kita tetap amanah untuk melayani tamu Allah. Iya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat walafiat ya, yang paling penting, insya Allah. Terima kasih di Jakarta sudah ditemani kemana-mana. Kebetulan di macet pak. Nah, ini kita mau ngejar kereta ya, mau ke Malang. Nah, nanti ada acara di mana? Di Bromo, insya Allah. Mudah-mudahan nggak ketinggalan ya. Nggak tinggalan pesawat deh, pesawat kereta. Nah, ini panjang. Nah, sini kita cari jalan tikus untuk menuju ke tempat ini, kita ke Gambir. Gambir itu dari Jakarta Selatan atau dari Grinting itu jaraknya sekitar beberapa kilo padahal, tapi karena macet jadi muter-muter ke sana kemari. Hah? Bisa emang? Itu kasih Pak Suki nyapinya. Gak bisa itu, ini muter kemana? Gak bisa, oh masuk itu Pak, parkiran itu. Eksekutif kelas di sini dan kondisi seperti ini nih, apa namanya, kayak seperti kelas bisnis di pesawat domestik biasanya. Nah, kita disajikan, dikasih seperti ini ya, menu makan malam. Dan di sini ada juga menu roti, puding dan jus. Jadi mungkin selama perjalanan 15 jam dari Jakarta menuju ke Malang. Wow, itu benar-benar apa namanya, cukup melelahkan. Dan insya Allah nanti kita lihat sampai di Malang, kita sampai ketemu di Malang. Oke, bye. Nah, setelah 15 jam naik kereta, setelah ini nih pemandangannya. Nah, itu insya Allah. Wow, dan ini pemandangannya hijau khususnya seperti kursi pesawat. Nah, jadi ini duduk bisa, sandarannya juga dilipat
akan dibuka seperti ini. Keren sih, tapi nah itulah, ini bisa juga dinamakan kereta lambat, bukan kereta cepat ini. Insyaallah kita lagi akan turun di stasiun Malang dan insyaallah akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bromo. Sawah-sawah dan semakin menghijau tuh, jadi masih membibit ya ini sawah-sawah ini. Masih menanam bibit padi. Masya Allah, tabarakallah, indahnya. Stasiun Malang dan ini model seatnya udah model kayak first class pesawat. Wow. Kampungan di Indonesia di pagi hari. Lengkap ya, ada ruang VIP, ada musola. Masya Allah. Kita akan keluar menuju ke tempat yang biasa penjemputan. Nah, ini ruang pengemudi. Yeah.